Eh, semua dah masuk ya. Berapa orang dah masuk? Ah, 17 orang dah masuk. Ah, okey. Sekejap. Okey, hari ini hari Khamis. 26 hari bulan 8 2021. Okey, hari ini kelas bahasa Arab tahun 1. Jadi, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Dan juga doa belajar. Okey, boleh mula baca. Belajar apa minggu lepas? Hari apa tu? Kita belajar apa sebelum ni? Siapa ingat? Nombor. Nombor. Okey, pandai. Kita belajar tentang al-arqam. Namrahu bil-rakmu. Bil-arqam. Itu bergembira dengan nombor. Okey. Kita buat ulangan, ulang kaji. Kita buat ulangan, lepas tu nanti kita ada game. Doakan Mu'alimah punya line okey ya, nanti kita boleh main game. Okey. Okey. Okey, buat ulangan. Jadi yang pertama ni, nombor yang kita belajar sebelum ni, kita belajar nombor satu. Satu wahidun. Okay, sebut satu wahidun. Sebut semua. Satu wahidun. Okay, pandai. Dua. Dua is nani. Dua is nani. Okay, tiga. Salah satu. Tiga. Arba'atun empat. Okey. Yang kedua, Mu'alimah nak kamu tunjukkan jari kamu bila Mu'alimah sebut Waalaikumsalam. Bila Mu'alimah sebut wahidun, kamu tunjuk berapa jari kamu? Satu macam ni. Ha, tunjuk satu. Dua. Ha. Tiga. Okay. Kita mula ya. Okay. Wahidun. Ha, tunjuk satu jari kamu. Satu. Wahidun. Satu. Isnani. Dua. Ada yang tak tunjuk jari? Ha, Nuriana. Nora Ariana. Ha, tunjuk jari semua ya. Salah satu, tiga. Salah satu, tiga. Tiga, tunjuk jari tiga. Hok arbatun, empat. Hom satu, arbatun, empat. Jari kita, jari belah kanan ada. Jari belah kanan ada lima. Lima jari kita. Okey, Allah ciptakan lima jari kita belah kanan.
Okey, kita sambung kira lagi. Ha, jangan conteng ya. Ha. Biar muallimah je yang boleh conteng. Okey. Ha, seterusnya. Sit satun. Enam. Ha, tunjuk jari enam. Macam mana nak? Sabah Antun tujuh. Sabah Antun tujuh. Sabah ni Antun lapan. Sabah Antun lapan. Sembilan. Asyar rotol sepuluh. Berapa jumlah bilangan? Berapa bilangan jari kamu? Sepuluh. Semua sebut. Alhamdulillah. Saya ada 10 jari. Alhamdulillah. Okey. Ini tugasnya hari tu ada lagi yang tak hantar dekat muallimah ya. Ha, ramai yang tak hantar lagi tugasnya muallimah suruh buat. Ha, tulis ni. Ha, siapa yang tak hantar lagi? Nanti hantar dekat muallimah ya. Okey. Okey, seterusnya kita akan main game. Ha, kita nak main game. Yeah. Kita nak main game. Doa. Kita nak buka game je. Ha, dia cerita okey. Ha, tu error no responding. Ha. Ya. Yeah. Okey. Jadi sambil nak tunggu game ni keluar, okey dah keluar dah. Okey. Jom kita main game. Sama-sama Mak Lima nak kamu jawab. Okey? Okey. Okey. Tak keluar gambar muka kamu semua ya dekat tepi ni. Tak apalah. Okey. Kita mula. Ha, kita mula. Game ni kena pantas ya. Ha, kena jawab dengan pantas. Okey. 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 Nombor dua dalam bahasa Arab ialah B. Seterusnya nombor 6 dalam bahasa Arab. A, B, C. Pandai. Okey. Seterusnya nombor 9 dalam bahasa Arab. A, B, C. Okey, jawapan ialah B. Betul. Okey, seterusnya. Nombor 5. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Nombor 7 dalam bahasa Arab. Jangan conteng ya. Nombor 7 dalam bahasa Arab. Nombor 8 samaniyah dalam bahasa Arab. Mana bentuknya? A, B, C.
Nombor satu. Nombor sarap. Panjang. Okey. Soalan terakhir. Nombor empat. Nombor empat. Dapat 10 poin ke 10. Boleh-boleh. Yang nak pergi toilet tu boleh pergi toilet. Bagus. Dapat 10 per 10. Okay, nak main game lagi tak? Nah, loading lagi. Sabarnya. Lagi ni tak buat. Hai. Lama yo. Ha, itulah lama. Okey, sambil-sambil tu. Ha, jom kita sebutkan nombor 1 hingga nombor 10 lagi sekali ya. Eh? Okey. Wahid. Wah, okey, semua sebut. Sebut sama-sama. Sama-sama. Tamania. Okey, ah jangan conteng ya. Okey, kita mulakan. Okey ke tak ni game ni? Okay, lah, loading. Aduh, loading lagi sekali. Loading lagi sekali ya. Wahid Isnani Sarasa. Okey. Jangan conteng ya, jangan conteng. Okey. Dah bersedia belum? Dah bersedia. Okey, nombor 2. Nombor 2. Dalam bahasa Arab A B C. Cepat jawab. Isnani. Okey, betul. Nombor 2 Isnani. Okey, nombor 5 A B C. Nombor 5 A B C. Hom Saturn. Betul. Nombor 3. Nombor 3 A B C. A B C. Alam satu. Ada dengar juga tu jawab. Salah satu. Betul. Okey. Seterusnya nombor 6. Nombor 6 mana? A B C. Si. Betul. Okey. Seterusnya nombor 10. Nombor 10. A B C. Asyaraton. Okey. Betul. Okey. Nombor 9. Nombor 9. A B C. Anton. Disaton. Disaton. Ada. Betul. Okey. Nombor 8. Nombor 8. Sama ni. Ada yang macam jawab sama tu. Okey, betul. Okey, seterusnya. Nombor 8. Nombor 8. Sama niat. Nombor 7. Kali 7.
Okey, nombor empat. Maaf lambai. Waalaikumsalam. Tak apa. Okey, nombor empat. Nombor empat. Terbang. Betul. Okay. Ha, seterusnya, soalan yang terakhir. Ha, nombor satu. Wahidun. Okey. Ada okey, nak main game lagi tak? Nak main game lagi, akan doakan lain Mu'alima laju. Ha, ni loading lagi ni. Okey, sebentar kita tunggu game. Sebut sama-sama huruf satu, nombor satu, al-arqam wahid hatta asyara. Ha, sebut daripada huruf satu, nombor satu hingga sepuluh. Ha, sebut sama-sama. Jangan conteng ya. Ha, ni skrin Mu'alimah. Ha, Mu'alimah punya. Jangan conteng. Okey, sebut. Sebut huruf a, sebut nombor, nombor satu hingga sepuluh. Ha, sebut bersama-sama. Memang dia conteng. Okey. Ha, ni kita kalau kat dekat sekolah boleh kita main tinting ni. Ha, kita boleh buat aktiviti main tinting kan? Ha, tapi tak sekolah, PKP, kita tak boleh nak main game ni. Ya? Bulan berapa nak sekolah? Mak Alim aku tak tahu bulan berapa nak sekolah. Ha, tak boleh kita main game ni. Okey, tak apalah kita tak boleh main. Kita tak boleh main game ni, kita sebutkan game ni. Okey, yang pertama ni. Okey, sebut ni. Sebut sama-sama. Hom Saturn. Tak boleh main tinting dekat Hom Saturn. Main tinting kat rumah. Ini senang. Hom Saturn 5. Hom Saturn 5. Arbaatun. Arbaatun. Empat. Salah Saturn 3. Salah Saturn 3. Isnani. 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 Kamu suka nombor berapa? Kamu suka nombor berapa? Saya suka nombor 5. Kenapa kamu suka nombor 5? Saya suka nombor 7. Saya suka nombor 7. 7 tahun. Okey, apa yang nak fokuskan? Saya suka nombor 10. Sebab nombor 10 lebih banyak. Saya nak nombor satu. Sebab apa? Sebab darjah satu. Sebab darjah satu. Ingatkan nak jadi nombor orang pertama, orang nombor satu sentiasa. Okey, Mu'alimah nak kongsikan. Ini pun kita nombor satu. Ya, yeah, bagus. Okey, nombor apa-apa pun tak apa. Tapi Mu'alimah nak kongsikan. Nabi Muhammad SAW, Nabi suka nombor ganjil. Nombor ganjil, nombor
3, nombor 1, nombor 5, nombor 7, nombor 9. Nombor genap, nombor 2, nombor 4, nombor 6 dan nombor 10. Ha, itu saja. Eh, nombor 1 je lah. Nombor 1. Tak apa, nombor apa pun tak apa. Saya suka nombor 1. Sikit saya tak nak, saya suka nombor banyak. Game-game kita loading lah. Macam tak bagi kamu semua main je. Tak apalah. Main? Main game. Okay, tak apa. Amu Alimah nak panggil seorang-seorang. So, semua mute. Amu Alimah panggil seorang-seorang. Baru Amu Alimah nak minta dia sebutkan huruf nombor 1 hingga nombor 10 dalam bahasa Arab. Semua kena panggil. Jadi Mak Alimah nak panggil dengan mula sekali. Mak Alimah nak panggil Uwais Al-Qarni. Okey. Uwais Al-Qarni ada? Ada. Ada. Tapi senyap je. Uwais Al-Qarni. Okay, sebelum Mak Alimah panggil, Mak Alimah nak ada tak yang nak volunteer, yang berani nak volunteer, sebutkan dalam bahasa Arab, Al-Arqam fil lughatil arabiyyah, arqamu wahid hatta asyarah. Mak Alimah nak seorang yang volunteer berani untuk sebutkan huruf 1 hingga huruf nombor 10. Ada tak yang nak volunteer nak sebut? Dia dah hafal dah nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab. Saya. Ada, siapa saya? Naila. Naila. Okey Naila, boleh sebut yang lain senyap. Yang lain dengar Naila sebut ya. Yang lain senyap. Okay, Naila je. Naila je yang bersuara. Okey Naila boleh sebut. 1 hingga 10. Wahid, isnan, thalatha, arba'ah, khumsa, sita, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Okey, bagus. Bagus, Naila. Naila dah hafal dah? Dah hafal. Dah hafal. Bagus. Okey, siapa lagi nak volunteer? Siapa lagi yang volunteer nak berani macam Naila? Naila. Siapa? Rukayah. Rukayah. Saya tu siapa? Rukayah? Rukayah. Rukayah dulu. Okey, Rukayah dulu. Rukayah boleh sebutkan. 1 hingga 10. Yang lain mute. Okey. Okey, boleh mula Rukayah. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khomsa, sista, saba'a, samaniyata, tis'ah, asyarah. Panjang. Okey, Ustazah nak seorang lagi sebab masa kita dah nak habis. Dah masa kita. Saya. Siapa lagi? Saya. Kaisara. Kaisara. Kaisara Farisha. Kaisara Farisha. Okey, Kaisara Farisha boleh sebutkan? Saya, saya. Kisha, Kisha Linda. Siapa Kaisara dulu? Kaisara dulu. Okey, Kaisara boleh sebutkan. Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sita, sab'a, samaniyah, tis'ah, asyarah. Pandai. Okey, bagus. Okey, siapa lagi nak? Lagi dua orang lah. Siapa lagi nak? Anak. 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 Ayah. Umar nak? Ayah. Anak. Fadlan. Fadlan Zakwan. Fadlan Zakwan nak? Abang saya lah. Itu nama abang saya. Yeah. Oh, nama kamu? Ainul. Ainul. Okey, Ainul. Ainul nak. Okey, Ainul boleh sebutkan mengikut urutan. 1 hingga 10. Okey, boleh mula. Wahid. Isnanin, salasa, arba'atun, sistatun, sabatun, arba'atun, homsatun,
Khamsatun, sittatun, sittatun, sabaatun, samaniyatun, tis'atun, asharatun. Pandai. Okey. Ha, siapa lagi nak? Lagi seorang yang berani. Ha. Tak rugi tau jadi orang yang berani. Ha. Eh, siapa lagi yang nak berani nak tunjuk kebolehan dia? Yang dah hafal. Fawaz Hadi. Fawaz Hadi. Fawaz Hadi. Ah, Fawaz Hadi nak? Fawaz Hadi nak sebutkan? Satu. Okey, boleh sebutkan. Satu hingga sepuluh mengikut urutan. Okey, boleh mula. Wahid, Isnani, Salasa, Arba'ah, Khomsa, Sista, Saba'ah, Samaniyah, Tis'ah, Asyara. Okey, bagus. Pandai-pandai semua ni. Ha, okey. Okey, jadi untuk tugasan, buka buku aktiviti semua. Buka buku aktiviti, sudah siap buka, sudah siap buka. Okey, nak bagi banyak sikit kerja hari ni. Ha. Tak adalah banyak sangat. Muka surat, sama niatun wa arba'una dan juga tis'atun wa arba'una. Muka surat 48 dan juga 49. Untuk soalan yang 48. Nah, untuk soalan muka surat 48 tu, kamu kena kira jumlah bilangan buah yang ada dekat gambar tu. Gambar tersebut tu. Kamu kira dan kamu warnakan. Warnakan. Ikut buah mangga warna apa? Buah oren warna apa? Buah durian warna apa? Ikut warna buah ya. Maklumat tak nak buah mangga warna pink pula tiba-tiba ya. Ikut warna buah. Okey. Jadi contoh. Contoh buah mangga. Bilangan buah mangga. Jangan contek. Okey. Contoh bilangan buah mangga. Buah mangga kat dalam tu ada tujuh. Tujuh sabaah. Kamu padankan dengan akar pokok tu. Mana nombor dia? Nombor tujuh. Nombor tujuh yang bulatan yang kedua. Kemudian muka surat 48. Okey. Kemudian 7 dalam bahasa Arab apa? Saba'ah. Kamu padankan dengan dia punya kalimah dia. Kalimah dalam bahasa Arab dia. Okey, itu soalan itu itu kerja yang pertama. Okey, untuk kerja yang kedua, muallimah nak kamu kirakan. Kira contoh kira buah carrot sayur carrot ni ada berapa? Nyatakan bentuk dia. Bentuk angka tersebut. Kemudian nyatakan kalimah dia. Saba'ah tu. Tulis dekat ruangan yang ada dekat bawah buah apa ni? Carrot tu. Okey? Hantar dekat muallimah sebelum pukul 11. Siapa yang paling, maklumah ada pesanan, siapa yang paling rajin, tak pernah miss, tak pernah tertinggal pun hantar tugasan muallimah. Nanti akhir. Nah? Saya tak kenal huruf Arab dekat nombor. Arab dekat nombor? Saya tak tahu. Macam mana tu? Arab dekat nombor. Kamu boleh tengok ni. Kamu buat tak nota muallimah yang sebelum ni? Yang muallimah suruh buat nota. Sekejap ya. Kamu boleh rujuk pada muka surat. Buku teks pada muka surat. Surat berapa ni? 49. Tis'atun wa arba'una. Okay. Yang ada tanya yang tak tahu, yang tak tahu bentuk nombor dengan dengan kalimah dia. Tengok ni, perhatikan pada muka surat ni. Wahidun, bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam batang kayu satu je, macam lidi satu je. Isnani, bentuknya ada melengkung. Ada macam ni. Ada kayu satu.
Salah satun. Ada dua melengkung. Ada dua mangkuk kat sini. Ada dua mangkuk. Ada batang satu. Batang kayu. Okay. Arba'atun empat. Arba'atun empat macam mangkuk juga. Ha, bulat-bulat macam ni. Tapi dia menghadap ke kanan. Ha, macam ni. Hom satun lima. Ha, bulat je. Ha, hom satun lima bulat je. Sit tatun. Ha, sit tatun bentuk dia macam huruf nombor dua. Tapi dua terbalik. Ya. Yeah? Sabatun. Bentuk dia macam huruf V. Huruf V. Macam ni. Huruf V macam ni. Sama ni atun. V terbalik macam ni. Tis atun. Ada bulat. Ditarik macam ni. Bulat. Ada batang dia. Kayu kat sini. Asyaratun. Asyaratun 10. Ada satu. Ada wahid. Macam satu je. Lepas ada titik. Ini adalah contoh. Ini adalah nombor-nombor. Ini adalah angka-angka dan ini adalah kalimah dia dalam bahasa Arab. Ya, ni angka dia. Ni kalimah dia. Okey. Okey. Kamu boleh rujuk nanti kat situ. Okey, untuk soalan yang seterusnya yang tadi. Kira juga dan juga tulis angka dia berapa dan juga kalimah dia. Okey, Ustazah ada pesanan. Pesanan terakhir sebelum habis kelas kita. Siapa yang rajin, paling rajin hantar kerja muallimah, tak pernah tertinggal pun hantar kerja muallimah, nanti sebelum exam, sebelum nak exam nanti, muallimah ada hadiah untuk dia. Siapa yang rajin. Muallimah akan bagi tiga, pilih beberapa orang yang rajin. Saya tak kisah menang kalah. Apa? Yang penting kamu kena rajin hantar. Kena rajin hantar kerja. Okay? Okay, Mama. Okay. Muallimah siapa yang conteng? Saya tak tahu nombor. Muallimah siapa conteng? Sebab nanti kalau kamu buat latihan yang muallimah bagi, nanti kamu yang pandai. Okay? Okay. Boleh buat sekarang kerja yang muallimah bagi. Ya? Macam pun. Ya. Terima kasih. Mama, buku surat ni ke? Buku dua ni ke? Apa dia? Buku surat dua-dua ni ke? Buku surat dua-dua. 48 dan juga 49. Okay? Okay, Mama. 49, okay? Saya buat cara you. Jadi sebelum habis kelas, boleh baca doa habis belajar. Malik,